Ramadan, alhamdulillah kemarin kita habis riung-riung, sekarang refreshing dulu ya. Yeah. Ikuti terus kegiatan kami. Kami mau ke Ciamis. So, ikuti terus kegiatan kami. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalan di perjalanan saya akan ke Tasikmalaya ya. Nah, ini perjalanan saking ku bagusnya jalan enak banget ya. Di Ciamis. Masih di Ciamis ya. Kita mau ke Ciamis, Pak. Oh, mau ke Ciamis. Mau ke Cikoneng ya. Nah. Saya masih di perjalanan. Banyak mobil, banyak motor. Alhamdulillah udah sampai di Ciamis. Bapak sih ini dong, masa nggak geloyang? Ya. Kita nyampe tuh di rumah makan Sambara Sunda. Bu Ipa. Pak, banyak banget menunya. Ada ayam kampung, burung dara, burung sawah, entok bakar, bebeong. Ya, langsung kita masuk. Nah ini. Pak, ada ikan bebeong apa ya? Apa, nggak ngerti. Ada burung bebeong. Malahnya enak. Ya, kita masuk dulu. Oke, ayo. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nyampe ya. Udah banyak orang ya, Pak? Iya, udah. Iya, sama-sama. Iya, siap. Kita mau pilih di lesan aja ya, Pak? Iya. Supados enak Sunda namanya, dan ini udah banyak pengunjung juga. Mantap. Iya. Banyak banget, Pak, menunya. Rumah makan Sambara Sunda, Bu Ipa, daftar menu. Ada menu saji, menu pesanan, menu minuman. Jadi kalau menu saji itu semua disajikan, nanti kita pilih mau yang apa? Ya, apa saja. Dan di sini katanya spesialnya minyaknya itu pakai minyak lenah, jadi rendah kolesterol, Pak. Iya. Oke, dan barusan kita udah pesan yang menu saji aja, biar cepet. Ini untuk minumannya udah datang, jadi kita bisa minum dulu. Ini Pak, minum dulu, Pak. Iya, boleh. Nah, ini kita juga bertemu sama ibu, katanya suka nonton juga. Masya Allah. Dan ini kebetulan kita lagi makan bareng di sini ya, ibu ketemu tuh. Alhamdulillah, dan ini menunya, jadi ini bahasanya menu saji gitu ya, Pak. Jadi kita bisa milih nanti mau makan apa aja. Dan ini udah wangi banget loh, ada picung sama pete. Masya Allah, ini Pak, geser, Pak. Dan... Nah, mungkin ini yang disebut bebeong, Pak? Oh, burung dara tuh. Nah, ini ada pepes bebeong yang spesial di sini. Ayamnya juga ayam kampung, Pak. Ini suami saya sampai terpesona, jadi nggak bantu saya geser-geser ini. Wah. Nah, ini spesial ada yang burayaknya di Pangandaran Maini Teh. Ini gepuk, pepes ayam, tuh. Pak, tolong dong, Pak. Itu kan suaminya nggak lamun, guys. Ini gabus ya? Oke. Wow. Oke, siap. Tahu, siap. Mari kita ini apa namanya? Rapikan dulu ya, Pak? Iya, boleh. Dan di sini untuk lalapannya banyak banget. Lihat, Pak, lihat. Ada putat. Ini ada putat, kemudian di sini nggak tahu ini apa ya? Surawung, salada biasa. Wow. So, langsung aja mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kebetulan lagi anu depan dulu apa bapak-bapak dulu bebas. Kita kebetulan lagi ada acara ke Ciamis ya, Pak? Iya. Kita mampir di rumah makan Sambara Sunda, Ipa. Udah, mau makan sama apa? Bingung ya, Pak, kalau kebanyakan, tapi di sini spesialnya khas Sunda pisan. Coba tadi ayam pepes apa? Bebeong. Bebeong. Yang mana ya? Tahu. Aku lupa ini, yang ini kayaknya. Ipan perlu sambal. Ini deh, sambal deh. Ya, teh mau makan sama jengkol, bisa endoan jengkol, Pak. Oh. Sama gabus. Ah, iya, itulah bebeong. Bebeong, ulunannya. Bismillahirrahmanirrahim dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Saya mau nyobain sambalnya, ini spesial pakai comprang. Bismillahirrahmanirrahim.
sambelnya seger banget, Pak. Pertama kali mau nyobain bebeong, Pak. Iya. Nyarinya susah katanya cuy ini. Yuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Seger ya? Dan ini kareo ya, Pak? Iya. Cobain, Pak. Bagaimana rasanya? Gurih kah atau apakah? Mantap. Empuk. Enggak bau amis, enggak? Nah. Cobain deh, manuk deh. Oke, kita lanjut makan ya. Ini benar-benar the best banget rasanya. Enak pisan. Ini kesukaan saya, burayak. Suami saya mau makan burung kareo katanya. Eh, apa ya tadi namanya? Angin? Bapak? Lagi deh, yang kenceng deh. Lagi? Oh. Mau gaji atau mau apa? Gaji lagi nggak mata. Gaji emang bener ya. Beri ubu, beri gaji ya mah. Nah gitu. Jabat enaknya. Ini mantap ya mah. Ini masya Allah kita masih makan dan nasinya sampai habis ya, sampai saking nikmatnya. Kita tadi udah nyobain burung dara, terus bebeong, burayak. Nih saya yang habis kali ini nih, Putatma my special. Bebeong. Jengkol. Dan ini sambalnya laris banget karena sebenarnya enak banget sambalnya. Dagingnya tebal. Dagingnya tebal, empuk ya deh. Kalau saya kareo, apa mana gini? Burung kareo enak. Gaji. Gaji itu? Gaji. Ini juga masya Allahnya tuh si burung apa ya ini tadi? Empuk, nggak gurih, terus nggak bau amis sama sekali. Iya. Coel sama sambal, combrang loh the best bukan nama. Minum? Sama pokoknya. Enak banget, kenyang. Dua kali nyium ya? Ya udah kenyang ya. Terima kasih teman-teman yang mau makan di sini. Segala ada. Ada apa saja yang mau boleh di sini. Kalau ada yang mau boleh masuk ke Sambara. Restoran ini. Sambara. Sambara dekat Polsek Cikoneng. Pas pisan depannya. Enggak ke situ, enggak ke sini. Kalau ada yang mau, yang tahu, dekat Kapolsek Cikoneng. Depan. Nah, jadi mampir di situ. Ada restoran, enak banget ya. Iya. Makanan ciri khas. Rumah makan Sambara, Pak. Rumah makan Sambara. Sunda Bu Ipah. Sunda? Bu Ipah. Sunda Bu Ipah ya. Jadi di depan Kapolsek ada rumah makan Sambara Sunda Bu Ipah. Nah, di situ ada plangnya ya. Kalau ada yang mau boleh. Enak banget. Menunya the best, Mak. Menunya the best. Burungnya banyak jenis. Banget. Banyak jenis burung. Nah, ada yang masih ada di... burungnya. Ada masih ada ya. Burungnya gaji banget, empuk banget, enak banget ya. Dan harganya murah-murah, Pak. Harganya murah sesuai ya. Sesuai kantong. Sesuai kantongnya. Kalau ada yang mau disini makan, yang dimakan harus dibayarnya ya. Iya.
yang nggak dimakan nggak dibayar ya. Ya boleh kesini kalau ada yang mau. The best banget makannya ya, enak. Benar kata suami saya, jangan bingungin, ini mah depan Kapolsek Cikoneng. Ayo ya? Iya, depan Kapolsek Cikoneng. Ciamis. Ciamis, Cikoneng, Ciamis ya. Jadi nggak bingung. Kalau ada yang mau kesini, hilap atau lupa, depan Kapolsek Cikoneng, Ciamis. Iya. Kalau masalah menu gimana dek, 100? 100, Bapak, banget. Mantep ya, Masya Allah, emang ya. Enak banget. Ini mah gak akan diragukan ya. Lagi, rasanya tuh pas banget. Sunda pisan pokoknya. Ya. Yaudah, kita mau lanjut makan dulu ya. Videonya ya. Sambung nanti, kita lihat-lihat rumah makannya, oke? Okay? Oke. Okay. Ya udah makan ya, udah selesai. Sekarang ada mau lihat dulu ke belakang ya. Iya, karena ini ternyata gak hanya di sini, Pak. Di belakang juga bisa kita duduk di sana. Iya. Oke. Okay. Yuk kita ke belakang. Itu ada buah mangga masih berbunga tuh, jadi oh ada musola juga Pak. Jadi ada musola juga. Oh, ini betah banget deh, ada kamar mandinya juga bersih banget. Terus ini ada bunga-bunga biar kalau misalkan yang mau bawa rombongan keluarga tuh bisa di sana ya. Ya kalau ada, kalau mau sembahyang di sini ada kan. Iya, jadi enak banget gitu. Ya. Ini betah banget pokoknya depan Polsek Cikoneng, Ciamis, gak usah bingung-bingung. Ini banyak bonsai-bonsai, kayaknya ibu pecinta bonsai. Ya Pak? Nah, di sini juga betah banget ya Pak? Betah, banyak. Dan ibu di sana lagi ngerujak, ibu mau dadah gak? So, ibu lagi ngerujak, Nagedan. Iya. Tiada hari tanpa yang segar. Tuh, Masya Allah. Ini betah banget sih. Tuh, ibu mah benar-benar lagi ngerujak. Oh, kita coba lihat dulu. Wow. Apa aja ibu nih ngerujaknya? Ada nanas. Ada jambu kristal. Wow. Ada apel. Ada paya. Pokoknya beraneka macam. Masya Allah. Nanti saya boleh minta, Bu? Oh, boleh. Ibunya selamat bikin rujak yang enak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah makan ya Pak. Terus sudah lihat-lihat tadi di sini. Pokoknya ini betah banget. Ada tamannya juga. Bisa lesehan, bisa di kursi, ada musola. Dan ini habis ini kita mau lanjut kegiatan yang lain. Jadi terima kasih udah ngikuti kegiatan kami. Kita sarapan dulu di sini. Kalau misalkan yang ke Ciamis, mau ke Bandung, bisa banget mampir di rumah makan Sambara ini di depan Kapolsek Cikoneng. Iya. Kalau masalah masakannya pokoknya enak banget, khas Sunda pisan. Apalagi yang tadi ada burung dara, burung apa tadi ya? Burung kreo. Terus ada bebeong juga. Pokoknya banyak banget, tumis, pepes, dan juga bakar-bakar untuk kayak ayam dan lain-lainnya. Wajib cobain yang daerah Ciamis ataupun yang mau ngelewat ke daerah ini. Oke? Okay? Enak banget ya masakannya, mantap. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan kesalahan. Sampai ketemu besok. Bye. Assalamualaikum.